bila dia nak hantar ke Sabah, saya sebenarnya dia baru pulang daripada Sarawak. Lepas tu masa dia dengan saya tu tak banyak lah kan. Dengan anak-anak semua tak banyak. Saya banyak uruskan anak. Saya kata tak payah pergilah, saya kata kan. Saya tak sihat sebab saya mengandung satu pun saya pun tak tahu kan. Lepas dia cakap, dia kata bukan senang ni nak pergi, dia kata. Semua orang berebut-rebut nak pergi. Dia cakap, abang ni kira bertuah ni dapat pergi, dia kata. Lepas saya cakap, nah saya kata duduklah dulu baru balik Sarawak kan. Rehatlah dulu kan. Dia cakap, tak apa balik ni dia rehat, dia kata. Baiknya kita rehat, kita pergi cuti, dia cakap. Sehari dua sebelum kejadian tu, saya dah telefon dia, saya cakap, risaulah saya tengok TV macam lagi teruk kan. Dia cakap, saya risaulah. Dia cakap, apa nak risau, dia kata, kalau dah ajar tu seminit tak cepat, seminit tak lambat, Tuhan akan ambil juga. Ha, itulah. Tu saya sempat beritahu dia, saya mengandung, dia seronok, dia cakap terima kasih. Tapi tak banyak lah dia cakap, terima kasih, dia kata, alhamdulillah dapat anak lagi. Lepas tu saya pun kejap bangun, kejap nak nangis, tak ada air mata nak nangis, macam tak boleh nak nangis. Tak tahu nak buat apa, dia fikir. Lepas tu, apa bila dia orang duduk tenang, saya sabar semua, saya masih tak tentu arah lagi. Sampai last sekali dia orang bawa anak saya, dia orang pergi ambil dekat taska kan, dia orang bawa anak saya tunjuk depan saya, baru saya boleh bertenang lah masa tu, boleh macam boleh terima lah hakikat. Dia orang cakap, tengoklah ni kan anak, macam dia orang cakap, tengok anak kan, benda dah jadi. Apa jadi pun anak masih ada. Bila saya tengok anak saya tu, memang saya kuat lah. Semangat saya bangkit kembali sebab saya fikir anak dia saya tak perlulah nak sedih sangat kan. PDRM lah yang uruskan semua, tunggu kat Subang. Kemudian ramailah yang datang kan, Perdana Menteri. Lama juga saya tunggu kat Subang tu, sampai saya atas kursi roda lah, sebab saya memang masa tu lutut saya dah lembek, saya tak boleh nak berdiri. Daripada Subang tu turun ke Pekalan Gua Gedak, lapangan terbang Gua Gedak kan. Ramai sebenarnya, Sultan Mizan pun datang. Jaranglah orang meninggal macam tu kan. Masa tu saya kuatlah semangat sikit. Saya rasa, oh tak apa, suami aku pergi bakti kepada negara kan. Selepas kejadian tu, saya tak ada marah siapa-siapa. Saya terima hakikat bahawa ini dah ketentuan Allah, yang hidup pasti akan mati. Saya dapat terima yang hidup memang akan mati. Saya pun, semua orang akan mati. Jadi saya kata, tak perlulah saya nak bersedih sangat kan. Cuma saya berasa banggalah dengan suami saya meninggal dalam keadaan berbakti kepada negara. Memang saya sangat bangga.